Anda kembali di Newsline, Presiden Joko Widodo beserta keluarga menikmati suasana pantai di sekitaran Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat pagi 6 Mei 2022. Kepala negara juga mengajak keempat cucunya, Jan Etes, Sri Narendra Lalembah Manah, Panembahan Alnahyan Nasution, dan Sedah Mirah. Rupanya mereka tidak sabar untuk segera bersentuhan dengan air laut. Setelah melepas sepatu, Jokowi mengajak cucunya berjalan ke bibir pantai. Cucu pertama Jokowi, Jan Etes, Sri Narendra berjalan duluan, kemudian diikuti Jokowi di belakang dengan menggandeng Lalembah Manah dan Panembahan Alnahyan Nasution. Tidak lama, Sedah Mirah pun menyusul untuk ikut bermain air. Sementara itu, Ibu Negara Iriana Joko Widodo tampak duduk di pinggir pantai menyaksikan cucunya bermain air. Tak hanya bermain air, Presiden juga menerbangkan layangan burung berwarna biru bersama Panembahan. Selain itu, Kepala Negara juga menemani Jan Etes bermain bola dengan Sedah Mirah yang bermain di pasir di dekatnya. Di sela-sela menemani cucunya bermain, Jokowi juga menyapa wisatawan yang berkunjung di sana. Beberapa wisatawan bahkan berkesempatan untuk melakukan swafoto bersama Jokowi. Sangat sederhana, sangat humble, kayak sirene, nggak pakai apa-apa untuk lewat. Ini juga pengawalannya sangat humble. Itu yang saya lihat dari Pak Jokowi.